adik-adik, saya Om Zroel. Om Zroel, kembali lagi ya. Kembali lagi. Om Zroel seorang sugar daddy corbuzier. Sugar daddy corbuzier. Yang siap membiayai kuliah adik-adik. Iya. Yeah. Jadi buat adik-adik yang masih kuliah, susah membayar kuliah, bisa menghubungi Om Zroel. Karena emang harta Gusan itu bisa dilihat dari studionya. Woi, wow, megah sekali. Iya, jelas aset dari Gusan. Yeah. Batu bata ini kan ngambil dari batu bata Sphinx. Oh, di Mesir, di Mesir, di Mesir. Benar. Piramid. Jangan perang Tritis. Terbuat dari bahan apa, Mas? Ininya. Ya tanah lah, yo. Tanah. Tapi tanahnya tanah sengketa. Tanah sengketa. Jadi bagus banget. Tetap ya, tetap. Nah, beliau raja tanah, Bro. Oh iya, raja tanah. Sertifikatnya udah bertumpuk. Wah, banyak, Bro. Stadion GBK tuh punya beliau. Ah, dulu kan namanya Stadion Gelora Bung Zroel sebelum Gelora Bung Karno. Karena untuk mengapresiasi Bung Karno jadi Gelora Bung Karno. Karena jasa Bung Karno lebih besar daripada jasa Bung Zroel. Iya, beliau yang memerdekakan Indonesia. Berarti kan hatinya sangat lapang gitu loh. Sangat lapang. Diganti namanya enggak apa-apa. Dibuat lapangan. Lapangan. Iya, benar sekali. Baru tahu sih saya. Bahkan ari-ari Bung Zroel ditanam di lapangan itu di GBK. Iya. Jadi kalau ada pemain kesandung itu hari-hari Bang Zroel. Oh, tumbuh. Jadi apa? Jadi gawang. Nah. Jadi waktu Bang Zroel masih berlahir seminggu kan biasanya kalau di Jawa ada pakai kendi kan. Aroman dikasih lampu. Jadi ketika Bang Zroel hari-harinya dipendam di situ terus seminggu setelah itu pertandingan ditunda. Kenapa? Harusnya ada Indonesia lawan Laos apa ya? Ditunda karena ada penanaman ari-ari Bang Zroel di stadion itu. Oh, ada acara itu ya? Ada, acara. Bukan acara. Apa? Ya ada kendi di tengah lapangan. Kegiatan, bukan cuma acara. Nah. Cuma kegiatan nanam kendi. Nanam kendi. Pertandingan seresmi apapun harus ditunda itu. Nah, makanya Bang Zroel sekarang bisa ngomongin sepak bola sejago ini karena ari-ari beliau ditanam di lapangan bola. Tapi kabarnya nggak cuma di satu lapangan ya, Mas? Bener enggak sih? Ya hari-hari misi cuma satu. Enggak kan, siapa tahu di paro-paro gitu. Hari untung kuwi. Hari-hari cuma satu, Bro. Kembali lagi di konten baca komen ya. Baca komen. Konten untuk menghakimi karya kalian. Kita bukan menghakimi, Mas. Kita mengapresiasi. Enggak suka ya mengapresiasi. Mas, yang gitu maksudnya. Kita harus mengapresiasi. Ya, mengapresiasi. Ya, lah, biar mereka itu semangatmu. Semangat ya. Jangan di donkan. Ayo. Satgas Zroel ini emang militan, Mas. Militan. Pak Satgas Zroel sama Milisi Mukti ini kemarin ada akun Jiraluger, komennya adalah isinya Satgas Zroel dan Milisi Mukti. Oh iya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih dari aku Om Zroel. Ya, terima kasih dari aku Om Zroel. Nanti kalau ketemu cium tangan lah ya minimal. Wah, Jion juga boleh. Ketemu nanti. Eh tapi jangan, masih corona. Oh iya, jangan. Tos aja gini. Ayo langsung. Komen pertama dari siapa? Well prepared sebenarnya. 12 sampai 13. Oh, 12 sampai 14. 14. Kan 2. Oh, 12 sampai 14. 14. Oke. Oke, ini dari Elvan Diputra. Elvan Diputra, selamat datang. Kembali lagi dengan Binasrul, teman masa kecil si Sky. Nah. Ini perlu konfirmasi sih sebenarnya. Emang benar. Gimana, Gus? Itu masa kecilnya sama saya. Apanya sama jeneng? Ya masa kecil. Ya masa kecil. Oh, pernah main. Main apa? Sama Sis kali. Dulu saya main pasaran. Pasaran pakai pasir-pasir itu. Pasir-pasir itu. Sis saya jadi penjualnya. Gus Nasrul jadi preman pasar. Saya jadi ngemel. Yang ngemel saya. Oh, anu ya, kan Malak. Mau minta apa? Jadi Malak itu. Ya, bahasa Indonesia Malak itu. Iya, Malak ya. Nah, berapa nilai Gus Nasrul? 12,5. 12,5. Nah. Nasrul. Langsung ya dari F Farid. Nah. Berikut ini merupakan member Blackpink. Iya. 1. Lalisa Manoban, 2. Rose, 3. Jennie, 4. Kim Jisroel. Sumber
hasil analisa 2021 Hijriah. Mendapatkan 3 like. Okay. Ini mungkin Gus Nasul segmented ya. Oh iya, enggak relate. Ikuti Korea. Enggak relate. Enggak dengerin K-pop, Mas. Enggak relate. Saya enggak maksudnya apa ya? Bukan enggak suka tapi enggak tertarik. Enggak tertarik. Bukan selera beliau kan musik tentang selera, Bro. Selera. Yeah. Selera. Tapi kan asli seleranya lagu kebangsaan. Sama beliau gue paling seneng tuh band Debu. Yang ada bulenya itu loh. Oh yang ya religi-religi. Religi-religi beliau suka. Yang bule-bule itu. Heeh. Mm-hmm. Oh. Oh, beliau kan fan-nya Debu namanya Beletuk kan. Pemimpinnya beliau, Gus Nasrul. Tapi pernah tinggal di Korea loh, Mas. Masa enggak suka K-pop? Loh, ya, belum tentu. Suka, belum tentu. Bro. Orang tinggal di Jamaika belum tentu suka reggae juga. Oh, iya sih. Kamu tinggal di mana? Indonesia belum tentu kamu suka lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Ah. Nah. Enggak harus ya. Yang aman ini. Berapa rasa nilai? 12,2 aja. Ah. Siapa nih? Saya. Jenengan. Boleh. Dari Adam Trilaksono. Adam Trilaksono. Konon kabarnya, jika Binasrul merasa kesal dengan seseorang, ia menonjok dirinya sendiri agar orang tersebut terluka. Nah, santet itu. Lumayan, santet. Santet tapi medianya saya sendiri. Bagus. Kalau biasanya kan boneka. Boneka. Kamu ya, sendiri. Kalau santet di saya sendiri tak medianya. Langsung yang korbannya itu langsung kesakitan. Blek. Anda juga kesakitan. Loh, saya enggak. Saya sudah kebal. Saya mempelajari ilmu kebal. Kebal. Karena beliau sudah tahu pernah berendam di air maizena. Air maizena. Biar kayak kates itu loh kalau mau dibikin. Biar agak atas. Lengket sih Mas Maizena. Loh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Emang hubungan harus lengket. Nah, itu. Langsung. Nilai. Tadi 12,6. Silakan. Dari Bien. Bien Nasrul. Potongan kuku jempol Binasrul pernah hilang. Tanpa dinyana ditemukan oleh perusahaan jamu. Dan dari situlah tonggak sejarah berdirinya kuku Binasrul Energy. Bagus. Kuku Binasrul Energy. Kuku Binasrul. Kan kuku Binasrul. Jadi kuku Binasrul Energy. Benar, maksudnya pernah hilang kukunya. Pernah saya loh kok enggak ada kukunya. Ada kukunya. Terus saya minum, loh kok bau kuku. Pas minum energy drink. Ayo pas minum saya di kesentong tuh ambil minuman terus loh kok bau kuku. Oh ternyata itu kuku saya gitu. Langsung lah. 12,7. Agak kurang berarti. Ya enggak malah tertinggi. Tertinggi. Tadi 12,5 sama 12,6. Oh, maksudnya kan kalau tertinggi kan 14, Mas. Sementara ini kan masih siapa tahu ada yang ber gitu. Belum tahu toh. Silakan, Bung. Langsung dari Andi Tarmizi. Andi Tarmizi. Cukup singkat ini. Cukup singkat. Binasrul pernah menghamili ibu pertiwi. Bagus. Berarti menghamili apa? Indonesia. Ibu iya, seperti kita kan Indonesia. Iya. Lahirlah Malaysia. Nah. Jadi Malaysia adalah anak dari Binasrul. Nah. Gimana? Ya, aku rawani. Nilai aja. 12,7. Enggak berani itu bukan karena Indonesia, tapi karena Ibu Pertiwi kan. Ibu Pertiwi. Oh, kamu malah mancing Nas. Kurang ajar kamu Nas. Kamu kurang biar aku dihukum gitu. Nah, kurang ajar. Enggak bisa kerja. Karena kamu udah enggak kerja. Mau dihukum malah enggak apa-apa, malah aja kerjaan nyapu ning LP. Disetrap kamu. Nilai. Langsung. Udah. Belum. 12,7. Nah, ini Andro Sunarko. NASA pernah mengundang Binasrul untuk menjadi instruktur olahraga karambol. Berarti kan olahraganya di luar angkasa tapi karambol. Pernah. Pernah. Jadi nyelentek gitu masuknya ke Mars.
Wah. Nyentek koin tek ke Mars. Nyentek lagi tek ke mana? Ke Neptunus. Nah, berarti jauh-jauh ya. Karena jauh-jauh. Emang apa gravitasinya kan enggak ada, jadi melayang-layang. Ya, melayang-layang terus random gitu. Random. Nyentek lagi tek sampai ke planet motor. Planet ban. Jupiter. Nah, motor Jupiter kan. Lucu ini lu Nes, buat gawe tadi ini. Mikir Nes. 12,7 lagi. 12,7 lagi. Masih apa ya, kayaknya masih lumayan lah daripada yang kemarin bro. Oh iya sih, daripada yang kemarin ini lumayan. Dari Karisma Mahendra. Karisma Mahendra. Ternyata penyebab tergigitnya kuping Mike Tyson oleh Holyfield dikarenakan Holyfield melihat Binasrul duduk bersedekap di tengah-tengah penonton. Holyfield pun terkaget dan refleks saat itu juga menggigit kuping Tyson. Jadi pas dia tinju, waduh, Gus Nasrul neng tengah penonton bersedekap, set, Israel, Israel, latah langsung ya, latah langsung. Salah itu, salah, bukan gitu. Itu si Holyfield menggigit Mike Tyson. Kebalik enggak ya? Iya. Yeah. Iya benar. Benar toh? Itu karena si kuping Mike Tyson. Iya. Yeah. Itu ada lengonya. Oh. Wah, ada minyaknya. Ada minyaknya. Wah, ames-ames iki opo? Nah, gitu. Apa amesnya apa? Enggak bawa ames opo. Nah, itu langsung tak pangan. Tak pangan. Gitu. Langsung dinilai. 12,8. 12,8. Lumayan. Lumayan. Ini ada info anu apa namanya? Minta barengan. Nah, dari Rafif Faiz. Komennya cari barengan nonton Jiro Luger dari Solo DSK dan sekitarnya. Oh, monggo silakan ya, teman-teman. Solo. Nonton video ini mungkin ada yang udah beli tiket karena tiketnya udah habis toh. Iya, udah sold. Tapi kalau udah kehabisan tiket besok bisa nonton via online. Infonya menyusul. Tapi banyak. Mungkin kalau Insya Allah acara terselenggara, terus teman-teman ada yang dari sekitaran Solo, silakan bareng Mas ini tadi. Ya, benar. Walaupun mungkin Mas ini tadi ngeser kayak gitu karena enggak punya motor. nebeng. Ini enggak apa-apa kan, gak jadi apa-apa. Jadi kenal. Jadi ya. Kenal tambah teman gitu. Tambah teman, iso utang. Siapa? Oh saya. Mau silakan. Tidak usah dinilai kan. Enggak usah. Info saja. Dari Seto HP. Seto HP. Gerakan luwes tarian boneka balon di toko cat bawah-bawah terinspirasi dari gerakan Bung Coep ketika jalan sehari-hari. Blebek gitu. Itu kalau apa? Listriknya mati ngebos loh itu. Iya, pakai kipas angin. Iya, pakai kipas angin. Berapa nilai? 12,5 aja. 12,5. Cukup. Monggo. Langsung saja ya, dari Hail BRTX. Wah, Hail BRTX. Namanya cukup oke ini ya. Saya menganalisa semua ucapan dari Binasrul ternyata mengandung anagram. Yang di situ terdapat makna-makna terselubung. Bahkan para guru besar di Universitas Oxford sempat tercengang ketika meneliti betapa sangarnya makna yang terkandung di dalamnya. Copyright vice.co.id. Kepinteran ini. Kepinteran, ya. Itu gimana? Analisanya terlalu ini dalam, ya. Dalam. Padahal tapi enggak anagram ya sebenarnya. Maksudnya enggak ada makna-makna terselubung kan kalau ucapannya Gus Nasrul. Enggak ada, saya ngomong ya ngomong aja. Iya, ngomong pure aja. Kan maksudnya enggak ada rekayasa atau ada yang disembunyikan. Walaupun yang menemukan bahasa Indonesia beliau. Iya. Ya makanya kan makanya kan ucapannya kan emang lugas itu, enggak ada yang disembunyikan. Tidak mengandung arti apa. Nilai 12,3. Ayo naikkan bro. Langsung Bian. Langsung Bian lagi. Cukup singkat ini. Iya. Suara audio Binasrul lebih ngebas Koro Yudhoyono. Ngebas Koro Yudhoyono. Simple ya. Simple. Tapi bukan pasten. Bukan pasten. Nah, tuan tapi pasten. Berapa? 12,9. Berapa terus suka jok-jok yang simple. Simple, pendek-pendek. Half liner kalau bisa. Half liner. Apa gimana contohnya? Ya setengah liner. Setengah liner. Ini keturunan ningrat.
Ning Ratan. Nah. Itu adalah contoh-contoh half-liner. Half-liner. Dan pernah dipakai Panji. Panji pernah pakai. Iya. Pernah. Pas itu si Panji itu waktu diserang pecinta kucing gara-gara itu. Enggak, pas. Oh, bukan. Panji joknya basah terus pinjam punya aku. Joknya basah. Jadi yang kering ya. Nah, yang kering. Nah itu materi-materi kursus minggu lalu yang simpel-simpel. Simpel-simpel. Ini saya bacakan ya langsung ya. Sudah nih belum? Sudah. 12,9. Ini saya akan membacakan komen yang agak mengandung kontroversi gimana? Jangan, nggak usah. Bro. Kita tidak boleh ngasih panggung ya. Kita mulai menyaring aja karena membahayakan untuk kelangsungan semua ya bro. Itu bro. Tapi cukup ini sih ini. Karena ya dimanapun ada aturan lah ya. Iya tuh bro, begitu. Mungkin nggak aturan cuma norma-norma. Norma-norma aja bro. Tapi bagus sih mas. Yo, aku tuh aso dewe, pokoknya nggak bikin konten dewe saya kira. Mana nggak upload dewe, tuh aso dewe. Ini saya. Ya dulu ya. Dari Muhammad Firman Kafi. Bruno Fernandes menyelesaikan nazarnya karena MU peringkat 1 dengan menyelenggarakan Akikoh Akbar dan berganti nama jadi Brunazrul Fernazrul. Ini malah nggak apa-apa. Simpel aja mengganti nama. Ringan. Fernazrul. Langsung aja. 12,8. Akikoh Akbar. Dari Mahfuz Ardian. Mahfuz Ardian. Just info gengs. Bina Azrael lebih mudah turn on ketika melihat fotonya sendiri daripada melihat istrinya ketika ingin bercocok tanam. Ini kan mainnya tipis-tipis. Tetap aman. Aman itu. Itu juga ingin bercocok tanam kan. Kata itu bukan untuk apa-apa tadi. Positif. Benar. 12,9. Tidak dikomentari. Iya, saya enggak. Ambil pusing lah. Makanya itu terserah kalian. Terserah. Dah, biar kalian yang menilai kembali. Saya serahkan ke kalian. Serahkan ke kalian. Ayo, Bung. Yang penting urusan kalian. Nah, terus. Yuk, empat lagi. Coba saya cari dulu. Okay. Langsung saya aja ya. Okay. Dari Bian Virgi Chandra Putra. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tuanku Imam Zroel, pujangga terbaik abad ini, tak pernah absen menghadiri Met Gala. Apa itu? Nanti jelasin. Beliau datang dengan mengenakan busana dari butik Entut dan tas polo Alto. Emang mancing itu. Ada suara kucing. Ada suara kucing ternyata. Berapa? Nilai 12,8. Wah, ada kucing berantem sama Pak RT. Berantem sama tonggo nih. Nah. Belum dapat. Ada. Dari Ardian Faris. Ardian Faris, selamat datang. Binazrul adalah spesies makhluk gaib. Spesies makhluk gaib terbaru yang dibekali kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia secara langsung tanpa harus ada ritual pemanggilan. Lembut berarti. Lembut. Yang bisa berinteraksi dengan manusia tapi tanpa ritual. Tanpa dipanggil. Tidak harus melalui dukun gitu kan. Misal manusia nih ketemu Gus Nasur. Tanpa harus. Kalau keluar lewat itu asap rokok. Langsung ada orang rokok saya keluar. 12,8. Enas, dua lagi ya. Dari Faisal Wisnuaji. Analisis Binazrul Ar-Rahman mampu memberikan sudut pandang yang berbeda dari tendangan sudut sudut siku-siku maupun sudut kota Jogja di malam hari. Apakah benar? Ini menggelitik. Menggelitik. Cukup bagus ya. Ya, mayan lah. Ya. Mayan lah, tapi menggelitik. Menggelitik. 12,8 lagi. 12,8. Terakhir. Dari M. Rizal Arfandi. Suara gema All Around You di bioskop muncul pertama kali saat Binazrul tawaf di Plang Malioboro.
memutari. Jangan tawaf lah. Nanti memutari. Kalau, nanti kalau ada yang sensitif kalian bisa di. Iya. Nah. Kalau kami cuma membacakan. Membacakan. Dan anak kau tuh besok diganti memutari. Aku ngeman kue-kue lo. Nah. Karena sekarang banyak orang enggak tahu dari mana. Ya, tiba-tiba ya, memakai istilah apa. Ya itu kan nanti kan berarti ada, Bro. Iya. Tapi berhati-hati lagi, Bro. Lucu, kita tetap menerima. Lah iya. Ayo kita sih lucu-lucu aja, tapi kan nanti kalau orang yang ya ada yang nonton kan meskipun wah iki. Gitu kan takutnya itu. Orang sekarang apa-apa dimasalahin, Bro. Begitu. Iya. Langsung nilainya. 12,4 aja. 12,4. Boleh satu lagi atau? Ya, terakhir nih, terakhir. Singkat ya dari Hugos Official. Hugos Official the legend. Gus Nasrul pernah berdiam diri selama setengah hari di dalam rahim Sterling. Nah. Saat pecahnya perang di Brotowali Mandar. Nah. Jadi pas ada perang di Brotowali Mandar, jenengan itu malah ngumpet. Di rahim Sterling. Di dalam rahim Sterling. Soalnya saya mandir. Brotowali Mandar mandir. Ah. Oh, mandir. Daripada mundar mandir, ngumpet. Saya mending ngumpet di rahim Sterling. Karena Sterling kan kecil. Iya, enggak kelihatan. Ngumpet kan. Iya. Tapi beliau emang apa biasa sama perang, takut beliau. Takut saya. Oh, anu pecinta perdamaian. Beliau lihat PUBG saya tuh tulung. Temannya main PUBG beliau. Oh, nama bedil-bedilan. Ya kan suaranya kan enggak ngeri itu. Oh, no brimo gue bedil ini. Ternyata di PUBG. Padahal PUBG. Udah nelpon polisi juga kan. Wah, ada kerusuhan. Belum sih kalau itu. Belum sih, belum. Soalnya saya itu belum punya HP. Benar. Langsung nilai tadi. 13. 13. Akhirnya. Ditutup komen oleh Hugos Official ya. Nah, itu loh maksudnya komen tuh yang ya, gitu loh. Terserah tapi ya, menjaga diri sendiri. Ya. Enggak, tapi kelihatan Hugos Official ini berpengalaman, Mas. Legend soalnya dia. Iya, makanya. Nah, kita tuh tidak mengatur atau apa tapi berhati-hati terhadap diri kalian sendiri. Kan kita cuma membacakan kok, Bro. Dan saran buat teman-teman, contohlah para legend inilah ya. Ya nggak harus contoh cuma apa-apa, Bro. Ya tapi kan maksudnya biar berhati-hati gitu loh, Mas. Hati-hatinya itu nggak usah dicontoh, biar kalian sendiri yang menaker. Mengukur kehati-hatian kalian itu. Ngeman ya. Ngeman ya. Ngeman gue lu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.